Masjid Agung Belopa kebakaran. Ya, Masjid Agung. Masjid Agung Belopa kebakaran. Bayu, malu tu sama. Ini salah satu koslet. Kita memang kita baru untuk mereka kita baru sini sama dengan mereka tu saja. Iya. Balkon itu nampak di dalam, itu balkon. Balkon itu nampak di dalam. Oh, nampak deh. Heboh. Panas sekali guys, ya Allah. Itu mi heran kata tuh kenapa bau sekali? Tidak ada jika orang di dalam. Iya, ya Allah. Deh jatuh dong. Jatuh dong. Bagaimana kalau keluar? Tanggapannya Pak tentang kejadian di Masjid Agung, tentang terbakarnya masjidku apa? Salah satu kubah di Masjid Agung ini dan mengenai persiapan dari damkar sendiri Pak dengan mobil damkarnya yang unit pertama tadi yang datang. Oke, makasih. Jadi kejadian ini kita terima laporan awal pada pukul 11
waktu Indonesia Tengah tadi siang. Kemudian kami langsung tidak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan menghubungi atau berkoordinasi dengan posko terdekat. Posko terdekat yaitu posko di Belopa. Setelah itu kami langsung kontak ke posko Pondran dan posko Lombok Selatan untuk melakukan backup. Untuk mobil yang pertama datang adalah 2 unit, yaitu di posko Belopa, kemudian di backup oleh 2 unit lagi dari posko Pondran dan Lombok Selatan. Adapun personel yang kami turunkan kurang lebih 32 orang. Alhamdulillah setengah jam kemudian api sudah bisa kita kendalikan dan bisa kita saksikan saat ini api sudah dapat dipadamkan. Kemudian pelaksanaan pemadaman ini alhamdulillah kita juga di backup oleh mobil water cannon dari Polres dan mobil suplai air dari PDAM beserta bantuan dari seluruh warga masyarakat sekitar Masjid Agung Belopa. Untuk investigasi atau penyebab kebakaran berdasarkan laporan di masyarakat sekitar bahwa ini diperkirakan dari kelalaian pekerjaan yaitu pengelasan, tapi itu belum kami bisa pastikan dan bukan juga wewenang kami. Oleh karena itu mungkin setelah api sudah betul-betul dipadamkan, tidak ada lagi titik api, akan kami koordinasikan dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi. Nanti pihak kepolisian yang dapat menyimpulkan secara pasti apa kira-kira penyebab dari terbakarnya. Kalau terkait dengan mobil yang unit pertama, Pak, saya melihat langsung volume air yang di dalam mobil itu kenapa cepat sekali habis, Pak? Oke. Jadi kapasitas air yang di mobil pertama itu memang hanya 3.000 liter meter kubik atau 3.000 liter. Jadi kita pertama gunakan jet. Jet itu kalau dengan kapasitas tangki yang demikian, dalam waktu 3 menit sudah memang langsung habis. Oleh karena itu, saya sudah antisipasi dengan menelpon mobil lain yang ada di posko sekitar, Pondran dan Narompong. Dan kepolisian sudah backup dan mobil PDAM juga sudah backup. Karena kami ketahui persis bahwa dengan menggunakan jet, karena kondisi kubah sangat tinggi dan tidak ada akses mobil masuk, air akan habis dalam waktu 3 menit. Ya, okay. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih Pak Wibin.